Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Udah jam 5. Allah Akbar. Hujan guys. Ini masih agak rintik-rintik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan teman-teman. Teman-teman tahu gak? Jadi di belakang saya tuh ada rumah terbengkalai ya. Nih. Jadi ini tuh di gunung. Tapi ada beberapa rumah yang memang ditinggalkan sama penghuninya karena faktor tertentu ya. Jadi ini termasuk sudah gak dipakai rumah. Tapi sebagian tuh ada masih ada aliran listrik gitu loh teman-teman. Nah, azan saya mau gelar tenda dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, berat bro. Aduh ya Allah, pasti jeblok. Oke teman-teman, aduh, alhamdulillah, lumayan ya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya itu ada di
gunung ya, tapi gunungnya masih dekat sama perkampungan. Dan ini daerah kampung yang memang sudah ditinggalkan karena dulu ada tragedi longsor, makanya warganya itu dipindahkan gitu, nggak di lokasi itu. Nah, ada nih, ada beberapa rumah nih, 3 rumah lagi yang memang masih bertahan, tapi dia tuh agak ke atas lagi itu loh, teman-teman. Kalau yang di sini nih udah ditinggal gitu. Tadi sih saya sempat ngecek, cuman dikunci rapet gitu. Kayaknya barang-barangnya juga udah enggak ada sih. Nah, jadi yang 3 rumah yang belum pindah ini tuh enggak tahu kenapa masih bisa bertahan di atas gunung ini. Dalam kondisi ya udah nggak ada warga, nggak ada tetangga gitu kan. Jadi kanan kiri belakang itu udah dipenuhi dengan tanaman yang besar-besar gitu, sangat-sangat mengerikan gitu. Mengerikannya kalau ada binatang-binatang yang melata gitu, kayak ular. Ada tuh salah satu rumah itu ketemu sama ular besar, ular piton tuh. Jadi memang nggak dipungkiri ya, namanya juga udah mulai sepi kampungnya, sisa 3 orang aja tuh, teman-teman ya. Konon katanya juga ada satu keluarga yang tertimbun atap ya, jadi dia nggak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tewas di tempat itu, teman-teman. Dan lokasinya ada di belakang saya ini, itu. Ini rumah ditinggalnya juga ya belum terlalu lama ya, masih era-era kita. Karena saking saya penasarannya tuh, jadi saya datang ke tempat ini, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau sholat maghrib dulu ya, teman-teman. Ntar dilanjut lagi. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Nih, teman-teman ya, saya ceritain ke kalian. Awan di belakang ini, kalau pada zaman Rasulullah itu disebut Ummu Sibyan ya. Jadi, awan-awan seperti ini tuh patut kita hindari ya. Makanya, kenapa ketika menjelang maghrib, kita dilarang untuk keluar rumah. Karena, ya itu sudah memang larangan. Apa tuh? Kan dengar sesuatu nggak? Ada suara cewek ya. Jadi Ummu Sibyan itu jin jahat, teman-teman ya, yang mengganggu manusia. Makanya ketika kita mau menjelang maghrib harus tutup pintu rumah, baca doa, dan kalau mau keluar tunggu gelap, langitnya sudah tidak ada warna seperti ini lagi ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa searching di Google, ada kisahnya Rasulullah tuh. Baru komat ya. Oke, jadi teman-teman, sebetulnya ada faktor tertentu yang membuat saya tertarik untuk mendatangi lokasi ini. Kenapa? Karena tempat ini tuh ada misteri yang belum terpecahkan. Selain terjadinya tragedi bencana ya, longsor, yang membuat satu kampung ini tuh jadi pindah, udah gak menempati rumahnya lagi. Itu ada juga faktor tertentu yang membuat mereka tuh perlahan-lahan sebelum terjadinya bencana juga meninggalkan tempat ini. Karena di sini itu ada salah satu warga yang kehilangan anaknya, dan anak itu tuh dicari gak ketemu-temu, teman-teman. Sampai dicari pakai pentungan, tung-tung-tung-tung-tung, dipanggil namanya itu kan ya. Gak kunjung juga keluar, ketemu enggak. Alhasil sampai 3 hari kemudian berhasil ditemukan, tapi dia ada di atas bambu, teman-teman. Di bawah sana ya, di agak dalam situ. Dan di atas bambu itu akhirnya ditolongin sama warga-warga tuh kan. Jadi memang saat itu ada orang pintar yang ngebantu untuk nemuin tuh bocah lah ya. Akhirnya pas si anak ini ditemukan, dia dalam keadaan kayak shock gitu, ngelamun gitu kan, udah kayak gini aja kan. Jadi kayak terhipnotis gitu, teman-teman. Blank semua.
kosong pikirannya. Ditanyain, Le, kamu kenapa toh? Kamu kemana? Gitu-gitu kan. Tapi gak ngejawab. Akhirnya diminumin sama orang pinter itu. Sadarlah pas ditanyain. Dia bercerita bahwasanya pas lagi sandikala seperti ini ya. Ada awan sore ini. Dia keluar ke pohon bambu yang ada di sana itu. Nah, astagfirullahaladzim, suara apa itu? Katanya dia ngejar temennya. Temennya tuh kayak ngajak main gitu, ngawi-ngawi gitu. Ih, serem banget. Merinding saya teman-teman di ujung sana itu. Dia dilambai-lambai sama temennya. Akhirnya dia ngikutin lah temennya itu. Pas udah sampai sana, yang dia ingat, dia malah ngelihat kayak sosok besar. Mohon maaf ya sebelumnya. Ininya tuh gede banget teman-teman. Seperti wewe gombel kali ya. Itu. Dan di situ pasti sosok itu nengok tang gitu kan. Akhirnya udah si anak tiba-tiba kayak ngeblank hitam pandangannya dan enggak tahu apa-apa, enggak ngelihat apa-apa lagi. Maka dari itu, dari situ tuh warga di sini tuh ketakutan ketika menjelang maghrib kalau anaknya masih ada di luar. Teman-teman. Teman-teman, karena banyak nyamuk saya harus membakar obat nyamuk nih. Bismillah. Oke teman-teman, lanjut cerita yang tadi ya. Jadi emang ceritanya itu seru banget. Makanya pas diceritain sama salah satu subscriber, saya langsung tertarik gitu untuk datang ke lokasi ini. Dan ini tuh di area Jawa Tengah teman-teman ya. Makanya perjalanan saya menuju Jawa Tengah lumayan. Lagi kan saya stay-nya kan di Jawa Barat. Cuacanya mendung ya teman-teman. Bentar lagi kayaknya mau hujan ini. Nah jadi teman-teman, lanjut di cerita yang tadi tuh. Astagfirullah. Apa itu teman-teman, tadi ada yang lewat di belakang kamera. Siapa itu ya? Kayak ada ini anak kecil, tapi ya gak kecil banget, berdiri bawa-bawa ini teman-teman, kayak bawa-bawa sesuatu di tangannya gitu. Apa ya? Di belakang situ. Tapi gak ada, udah. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ranting jatuh kali ya. Oke teman-teman, jadi gini. Sebetulnya ada faktor tertentu yang membuat warga di sini atau kampung ini tuh ketakutan, benar-benar ketakutan. Kenapa? Karena mereka itu seperti diteror. Seperti terancam gitu nyawanya, keselamatannya. Karena entah kenapa, tuh teman-teman, sekelebatan lewat apa sih sebetulnya ya? Di belakang kamera tapi teman-teman dia lewatnya. Putih, kenceng banget, push gitu. Astagfirullahaladzim. Bener-bener udah mulai gak nyaman ini kayaknya. Oke. Jadi waktu itu setelah kejadian yang anak itu hilang 3 hari baru ketemu, si anak ini tuh gerak-geriknya tuh udah beda. Kalian dengar sesuatu gak? Suara anak kecil sumpah. Kalian dengar gak teman-teman? Itu jelas banget loh. Padahal depan saya tuh hutan loh. Astagfirullahaladzim. Beres begini. Allah, merinding nih, saya merinding. Merinding banget, merinding. Jadi setelah hilangnya tuh anak, emang gerak-geriknya jadi berbeda gitu teman-teman. Dia lebih sering melamun, bahkan sekolah pun dia banyak diem. Jadi kayak pandangannya tuh kosong gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya ya teman-teman ya, si anak itu pas diajak sholat maghrib sama orang tuanya, dia tuh cuman diem aja. Dia menjadi kamar begini, biasanya kan ngejawab. Akhirnya diginiin lah sama orang tuanya. Leh, gitu kan. Dia langsung sadar gini.
Pas dia sadar, dia nengok bapaknya sambil meringis. "Kayak ngopo?" kata gitu. "Iki wis maghrib loh," kata gitu. "Udah maghrib. Ayo ndang nih masjid," gitu. "Iya, engko aku nyusul." Nadanya itu berbeda. Nadanya bukan nada orang normal. Dia kayak, "Iya, engko aku nyusul." Tuh, kayak udah flat aja gitu. Dan si bapak itu enggak ada curiganya sama sekali. Makanya, "Ya wes, bapak ndisik ya ning masjid," kata gitu kan. Nah, ternyata tiba-tiba sepulangnya tuh bapak dari masjid ke rumah, si anak itu enggak ada di rumah, teman-teman. Udah enggak ada di rumah. Akhirnya shock tuh bapaknya sama ibunya, panik lagi. "Ya Allah, tole-tole nang endi to kowe iki? Kok hilang ae lo?" gitu katanya. "Kok hilang terus sih?" gitu. Dicari lagi, enggak taunya, kalian tahu enggak? Tiba-tiba dia tuh ada di kandang ayamnya salah satu warga. Suara apa itu? Banyak banget suara-suara enggak jelas loh. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia itu makanin darah ayamnya yang ada di kandang warga itu, teman-teman. Dimakanin sampai astagfirullahaladzim, apa tuh? Allah, ya Allah. Nah, tapi awal mulanya gak ketahuan kalau ternyata dia yang makanin, sampai pada akhirnya si yang pemilik kandang itu tuh ngelapor ke Pak RT. "Pak, Pak," gitu kan. "Ini kandang saya kemalingan, masa ayam saya pada mati," katanya begitu. Pada mati, lehernya tuh kayak digigit gitu kan. Nah, akhirnya diselidiki, terus malam berikutnya mereka itu sengaja ngejebak gitu loh, kayak ngejebak maling ini. Siapa sih kira-kira yang ngelakuin ini? Loh, berapa itu? Saya kayak mulai gak fokus, teman-teman. Merinding saya, kenapa ya? Saya berasa kayak ada yang datang gitu. Tuh kan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk ngejebak ini maling nih. Nah, dari situlah ketahuan bahwasanya ternyata biangnya si anak A yang hilang di bambu waktu itu. Itu. Jadi dia ketangkap lagi makanin ginian. Nah, pas dia udah kepergok warga ya. Dia langsung ngambil sajam yang dia bawa-bawa itu, pisau. Dia lari ke tengah hutan. Kayak ketakutan gitu ya. Tapi kayak gak takut, gimana ya? Nah, pokoknya kayak bener-bener kayak orang gak sadar gitu lah ya. Itu. Nah, dari situ tuh udah mulai ngejanggal. Ini anak kenapa kelakuannya kok udah rada-rada gitu ya, kok beda gitu kan. Mereka kan sibuk nih nyari tuh anak. Kok gak pulang-pulang, sampai pagi pun gak ketemu-temu. Tuh anak kemana, udah dicari ke bambu-bambuan juga gak ada lagi. Mereka khawatir gitu, takutnya terjadi apa-apa sama tuh anak gitu kan. Karena kok ini anak agak aneh dilihatnya gitu. Akhirnya pada suatu malam, kemudian di belakang saya nih teman-teman ya, ada salah satu warga di belakang saya itu yang sebelum tewas satu keluarga, dia itu histeris. Kenapa? Karena dia ngelihat anaknya itu udah gak bernyawa dan bercucuran darah. Sudah bercucuran darah, teman-teman. Coba kalian bayangin. Kalian sebagai orang tua ngelihat kondisi anak kalian udah gak bernyawa dan darah itu sudah berceceran di mana-mana. Leher tersayat itu. Pasti shock parah dong. Dan disitulah ditelusuri, ini siapa sih yang tega ngelakuin ini gitu kan. Anak gak bersalah kok dibunuh gitu. Itu menjadi teka-teki sampai detik ini. Dan itu gak kejadian sekali doang. Melainkan di beberapa rumah pun sama. Sama, teman-teman. Jadi targetnya itu seperti anak-anak yang dituju sama
orang ini gitu kan. Akhirnya mereka tuh ngundang orang pinter gitu ya, ditelusuri apa yang terjadi. Dan orang itu bilang, katanya ini biangnya di anaknya Pak A yang hilang di bambu itu. Nah, pas udah dikasih tahu kayak begitu, akhirnya satu kampung itu ngedatengin anaknya Pak A itu. Si anaknya Pak A itu tuh yang hilang di bambu itu udah ada di kamar. Ditangkep kan, udah bawa-bawa aparat setempat gitu juga lah untuk mengamankan juga. Mau dibawa ke tempat yang lebih aman lagi. Akhirnya dia dikurung di satu gudang itu tadi. Pas dikurung, udah mau dibawa nih, tiba-tiba anak itu tuh ditemukan sudah tidak bernyawa. Melainkan dia tuh kayak gantung diri gitu, teman-teman. Aneh gak sih? Aneh kan? Itulah yang membuat saya jadi kayak, ya ampun, ini betul-betul ya ada cerita seperti ini, ya nyata kejadian gitu ya. Gak habis pikir, apa sih penyebabnya gitu kan. Makanya sampai detik ini nih, astagfirullahaladzim, saya dengar kayak ada yang merintih ya. Tuh, kuping saya berdengung, teman-teman. Jelas banget dengungannya kayak anak laki-laki merintih. Nyaring banget. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Teman-teman. Jadi di sini tuh kondisinya walaupun belum terlalu malam, tapi emang udah mencekam ya, karena di sini mitosnya benar-benar real, sangat dekat dengan era kita nih ya kejadian-kejadiannya. Dan sebelumnya saya udah sempat dilarang sama salah satu penduduk yang ada di bawah, katanya, "Neng mau ngapain ke atas sendirian?" gitu kan. "Mau camping," gitu kata saya. "Camping, Bu, Pak," gitu. "Sendirian," gitu kan. "Iya, Pak." "Jangan, Neng, hati-hati loh, di atas itu bahaya," katanya begitu. "Oh iya, Bu, saya udah dengar ceritanya," kata saya gitu kan, pas sore tadi tuh. "Iya, mending saran saya jangan. Di situ mau sore, mau malam, atau mau tengah malam pun bahaya, Neng," gitu. Akhirnya, saya jelasin ke ibunya, "Insya Allah gak apa-apa, Bu, Pak," gitu. "Kalaupun gak memungkinkan, nanti biar saya turun ya," gitu. "Nanti saya turun," gitu. "Ya udah, terserah Nengnya aja deh, yang penting saya udah ngingetin lo ya," katanya gitu kan. Ya sebetulnya manggilnya bukan Neng, Sindo gitu kan, cuma saya pembahasannya aja ke kalian Neng gitu. "Yang penting saya sudah udah ngingetin lo ya," katanya gitu. "Kalau terjadi apa-apa, ya kita gak tanggung jawab," katanya begitu. "Tapi saya disuruh lapor dulu sama RT RW-nya gitu, untuk sebelum ke atas ini," gitu. Makanya tadi saya sempat laporan juga dan tukeran kontak sama Bapak RT. Dan saya ngabarin, sampai di sini alhamdulillah masih ada sinyal ya, teman-teman ya. Tapi pesan si Bapak itu katanya jangan ngedekatin rumah yang ada di belakang situ. Belakang ini nih. Ya. Itu larangannya, pokoknya saya gak boleh dekati rumah itu intinya. Hanya boleh di sekitaran sini aja, dan gak boleh juga terlalu dalam ke bambu-bambuan atau ke sana. Kalau misalkan ngelanggar nanti dapat konsekuensi gitu dari Pak RT-nya sendiri. Tuh teman-teman, jadi mau gak mau ya tetap saya menghargai peraturan di suatu wilayah ya teman-teman. Dan saya memutuskan untuk di sini, tapi tidak terlalu dekat dengan rumah itu. Karena saya paham, mungkin maksudnya Bapak RT itu baik, biar saya tuh gak kenapa-napa gitu kan. Karena tadi juga pas saya kesono, saya ngerasa energinya yang luar biasa besar sekali teman-teman ya. Itu kan teori mual saya teman-teman. Emang rumah itu kayak... dengar suara loh. Siapa itu?
Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Aneh teman-teman, ada suara. Emang dari tadi saya ngedengar suara sih. Dan kalian tahu gak sih video yang kemarin tayang itu? Itu juga ada suara. Suaranya jelas banget. Emang gak heran ya teman-teman, namanya juga di lokasi kayak begini tuh banyak gangguan-gangguan. Tuh teman-teman. Teman-teman, jadi sebentar lagi Isa ya. Gak terasa ya. Waktu begitu cepat. Dan gangguan juga semakin dahsyat, membuat bulu roma merinding ya. Ya teman-teman, supaya gak terlalu tegang, saya lanjut ceritanya nanti dulu sambil saya mau bikin makanan. Allahu Akbar. Suara apa itu? Banyak banget suara. Ya Allah. Untung saya bawa tasbih ke rumah teman-teman. Ya. Aduh, tasbih saya kemana tadi? Ini dia. Nah, jadi saya selalu bawa tasbih ke rumah dimanapun saya berada ya. Apalagi dalam keadaan yang genting, urgent. Kalian yang sebagian udah punya tasbih ke rumah pasti tahu lah ya manfaat tasbih ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya khasiat dari tasbih ini, kalian bisa konsultasi melalui nomor yang ada di bawah ya teman-teman ya. Jadi insyaallah atas izin Allah, tasbih ini tuh bisa membentengi kalian dari gangguan jin, kesurupan, santet, dan masih banyak lagi teman-teman. Atau usaha-usaha kalian yang sepi. Tuh. Jadi kalau pengen sharing dengan saya, bisa langsung konsultasi aja. Gitu. Saya cari meja di tangan kananku untuk saya berharap semoga jangan dulu hujan teman-teman, karena kalau hujan pasti kesempatan buat mereka hadir lebih banyak lagi.